Hai, Assalamualaikum, bersama dengan Abang Log kali ini. Jadi, kali ini Abang Log nak kongsikan cara-cara nak move on untuk second version. Untuk first version, jangan lupa untuk tengok video yang sebelum ini. Kepada yang belum lagi move on tu, move on lah. Anda kena ingat, kalau anda tak dapat keluar dari perkara ini, ia boleh menjuruskan diri anda menjadi masalah kemurungan dan sebagainya, stres, depresi. Dan ini yang boleh mengakibatkan anda untuk mengambil keputusan bunuh diri seperti mana yang berlaku di luar negara. Dan perkara ini amat ditegah dalam agama kita. Okey, saya nak kongsikan dengan anda 5 lagi perkara yang boleh membantu anda untuk move on. Check it out. Okey, tip yang pertama, beri masa pada diri anda sendiri. Bagi masa kepada anda untuk berehat, untuk mencari kebahagiaan. Bagi masa, bagi masa. Kalau selama ini hampir 24 jam anda memikirkan tentang diri dia, nak jaga hati dia, nak penuhi keperluan dia, untuk itu, untuk ini, kali ini berikan perhatian pada diri anda sendiri. Penuhi keinginan anda. Yang kedua, sibukkan diri anda. Buatlah apa-apa kerja, tambahkan kerja, tak ada kerja, cari kerja. Penuhi masa anda itu, luangan masa anda itu, celik mata sampai nak anda tidur, penuhkan masa anda. Buat aktiviti kemasyarakatan ke, melukis ke, seperti mana yang saya katakan dulu, pergi hiking ke, ataupun berjumpa dengan kawan-kawan yang lebih gembirakan penuh dengan gelak ketawa. Itu akan dapat juga membantu anda untuk move on. Yang ketiga, simpan barang kenangan jauh-jauh. Barang-barang yang pernah diberikan oleh bekas kekasih anda itu harus disimpan bersatu tempat dan letakkan di tempat yang tak boleh anda nampak lagi. Perkara-perkara ini kalau anda masih lagi simpan, ia akan membuatkan anda masih lagi teringat kepada bekas kekasih anda itu. Yang seterusnya, luaskan kenalan yang baru. Cari rakan baru, berkenalan dengan sana, berkenalan dengan sini dan berhati-hati hanya untuk berkawan. Berkawan untuk meluaskan supaya pemikiran kita ni terbuka. Kita tak tahu bagaimana rezeki kita apabila berjumpa dengan kawan-kawan yang baru. Dan yang terakhir, jangan dengar lagu-lagu sedih. Lagu-lagu putus cinta ni. Engkau ku panggil sayang, dia kau panggil sayang, mana mahu. Dengan lagu-lagu yang sedih-sedih ni, walaupun peratusan lagu-lagu sedih ni memang banyak dalam dunia ni, dengarlah lagu-lagu yang menggembirakan anda, lagu-lagu yang memotivasikan anda, lagu jejet semut pun tak apa. Jejet semut, siapa sakit naik atas. Yang paling penting sekali, lagu itu boleh membantu anda untuk melupakan orang yang anda sayang. Cinta itu tidak bererti kita memiliki. Cinta juga boleh diertikan dengan merelakan dia pergi. Merelakan dia mencari kebahagiaan dunia dia sendiri. Jadi, belajar untuk berubah, move on diri anda, keluarkan diri anda daripada belenggu ini supaya anda dapat melihat dunia yang lebih luas yang berada di sekeliling anda. Jangan sampai anda mengecewakan orang yang benar-benar sayangkan anda seperti keluarga ataupun rakan-rakan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios.